Yo, halo semuanya, ketemu lagi. Guys, kali ini gue mau ngebahas sepatu lokal, brandnya dari Hidden Heritage. Ini artikel terbarunya, namanya adalah ya nanti lihat aja dari kamera yang di atas. Gue kalau dadak-dadak syuting begini suka kelupaan, padahal udah dipikirin dulu. Jadi gini guys, ini tuh dikirimin sama mereka buat nantinya akan launching di tanggal 20-an, 20, 21, 22 atau 23, gue lupa, terserah dari mereka. Yang pasti ini teman-teman akan lihat first look-nya dari sepatu yang akan dijual nantinya. Nah, di sini gue mau cerita sedikit ya sebelum kita bahas masuk sepatunya. Gue tuh appreciate deh sama brand-brand sepatu kayak Hidden Heritage kayak gini, terus juga Patrobas, Geoff Max, terus FYC kayak gitu-gitu tuh, mereka namanya tuh udah besar ya. Maksudnya orang-orang juga udah tahu, teman-teman yang biasa pakai barang-barang lokal itu udah aware sama produk yang tadi gue sebut, termasuk si Hidden Heritage ini. Kenapa gue appreciate? Karena mereka, termasuk Hidden ini, mereka bisa besar tanpa adanya drama. Pasti teman-teman tahu lah brand lain yang dia namanya melejit dengan cepat itu, jadi ibarat grafik dia lagi jalan pelan-pelan atau menukik tajam banget ke atas, cung gitu, gara-gara ada drama. Tapi kalau Hidden ataupun brand yang tadi gue sebutin namanya, mereka tuh kayak naiknya tuh pelan-pelan kayak gitu, malah asik sih sebenarnya untuk kita ngikutin ya. Apalagi nih Hidden salah satu dari sekian brand yang nemenin gue dari pertama kali ngebahas sneaker gitu ya. Oke, kepanjangan appreciate gue sama Hidden, soalnya ya termasuk senang sih masih dipercaya sama mereka buat dikasih kesempatan ngelihat pertama kali tipe terbarunya dari Hidden. So, langsung aja kita mulai dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke guys, jadi kayak gini ya, dusnya biasa tuh kalau Hidden itu warna hitam. Di atasnya ada logonya dia yang kotak 2 biji, HRTG. Di sampingnya kita bisa ngelihat nih ada sosmednya si Hidden ya, sama ada websitenya juga, sama tulisan username Brother Hidden, anjay. Terus di seberangnya ada artikelnya nih, ini yang warnanya astral white. Oh, belum ada tulisan nama artikelnya. Ini adalah artikel Vantage versus X ya, size-nya 43. Bagian belakang future development, tuh kodenya Vantage versus X ya, dibacanya VSX gitu. Terus di bawahnya seperti ini, di depannya kayak gini tuh, HRTG Future Development Package. Yang gue terima ini unitnya adalah yang high, bukan unit, pairnya. Oh, biasa bahas handphone ya, unit dulu jadinya. Ini pairnya yang high, terus kita dapet nih ada kertas kayak gini, ntar kita lihat dulu. Satu, nah yang mau gue komplainin pertama adalah yang ini nih Hidden. Bro, lu kalau ngasih sepatu atau ngebungkusin sepatu yang high, ini dusnya diganti yang gedean dikit. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih, kalau dari pakai ya lurus-lurus aja, cuma secara packaging kayak ya meleot gini, kayak gue ngeliatnya kurang asik aja sih. Gitu doang kalau dari packaging ya. Nah terus yang gue seneng dari Hidden ini sekarang, ini adalah warna putih. Tadinya tuh ya gue nungguin aja sih, Hidden kan kemarin keluar warna hijaunya, hijau army, terus warna hitam juga ada, warna putih juga ada sih ya. Nah akhirnya dia ada yang warna putih kayak gini. Walaupun gak putih-putih banget ya, tapi ini kelihatannya kayak bersih dengan material yang baru, nanti kita bahas aja detailnya. Nah di dalam dusnya tadi selain ada sepatu sama ini ada booklet-booklet stiker juga, nanti gue kasih tahu. Ini ada shoe paper juga kayak begini. Terus dapat satu juga nih cemilan ya. Silika gel guys, jangan dimakan, ini bercanda doang gua. Terus lanjut lagi nih, sepatunya singkirin dulu. Nih. Ini tuh yang kotak pertama ini aslinya bukan kartu, tapi ini adalah stiker guys. Tuh cutting stiker yang dijadiin satu. Jadi kalau teman-teman pengen ngambil stiker yang segitiga ini ya udah ada sobekannya sendiri. Tuh, tinggal dilepas begini. Nah ini tuh mirip kayak stikernya si ROG Phone yang kemarin gue udah unboxing sih. Tuh ya, model-modelannya stiker kayak begini tuh, jadi satu tempat dan tinggal dicopot. Jadi bukan yang satu-satuan gitu guys, jadi satu begini, menurut gue keren sih. Terus ini kita dapat kayak mini poster sih. Nah ini kayak kartu, silakan aja dibaca sendiri, di pause ya. Terus nih posternya, coba gue buka dulu. Jadi ini kayak kumpul-kumpulan foto artikelnya si Hidden ya, yang udah di on-fit sama modelnya. Ini dia sepatunya yang mau kita bahas nih. Jadi kayak begini, keren ya. Nah terus di baliknya, nah, kayak gini, Vantage versus X. Tuh guys, oh ini ada yang hitamnya ya. Oke, di bagian tengah-tengahnya nih jadi kayak warna silver nih.
Nah, terus yang satu ini tuh kayak gimmick sebenarnya. Ada tulisannya dedicated to nama gua ya, Wasau Irman, People of the Future. Terus ini juga kalau teman-teman baca tuh seperti ini ya. Kami segenap tim HRTG mengucapkan terima kasih. Jadi kalau biasanya teman-teman beli sepatu yang kolaborasi atau sepatu yang model kayak gimana dapat kartu ucapan. Nah, kalau di Hayden ini dapatnya bukan kartu, melainkan ini adalah mika, guys. Jadi kalau di casing ini tuh kayak hard case sih. Bawahnya ada tulisan juga People of the Future lagi, Wasau Irman. Terus ini juga bolong, ya sini bolong. Terus ini juga tadi gue ngeliat ada angkanya, tuh nomor 18 dari 19. Nggak tahu sih ini maksudnya apa. Yang pasti menurut gue ini niat banget ya untuk sepatu yang memang sudah terkenal bagus tanpa drama. Thank you loh ini Hayden. Thank you. Nah, terus kita sekarang bahas sepatunya. Nah, kita mulai dari ini dulu nih, gantungan tag-nya ya guys. Lagi-lagi dikasihnya kayak mika gini, dengan detailnya seperti ini nih. Warna hijau stabilo gini. Terus ini kalau kelihatan juga di kamera, kelihatan nggak ya? Ini di kanan bawahnya tuh ada kotak duanya si logo Hayden sama tulisan HRTG. Terus ini tag-nya ada bacaan seperti ini. Dan dibaliknya kayak gini aja. Nah, beralih ke sneakernya sekarang. Yang paling kelihatan sebenarnya dari tadi adalah langsung aja ke outsole-nya yang sekarang warna hijau ya. Ini kalau yang kemarin tuh kayak kuning stabilo, ini hijaunya hijau stabilo. Kayaknya Hayden tuh emang suka caper di bagian outsole-nya sih, guys. Nah, kalau ngomongin materialnya untuk upper-nya, gue ngeliat di sini ada tiga sih. Yang pertama adalah kanvas seperti biasa nih, untuk yang warna putihnya seperti ini ya. Ini adalah kanvas, tuh dibaliknya juga. Terus yang warnanya agak abu-abu, atau ya ini warna sail lah kita bisa bilangnya ya, putihnya tuh kayak putih gading gitu. Yang ini sampai ke bagian swoosh-nya atau stripe-nya, ini materialnya adalah suede. Nah, terus kalau yang transparan ini nih, yang teman-teman lihat sekarang nih bentukannya kayak gini, ini tuh aslinya transparan ya, tuh. Cuma dilapis lagi aja sama kain lagi di dalamnya ya, dalam sini. Ini tuh bahan transparan yang dulu pernah ada juga di sepatu Hayden. Jadi materialnya sama, ini adalah polyester tipis ya. Jadi bisa breathable gitu loh, kakinya masih bisa kemasukan angin. Jadi nggak begitu panas banget. Tapi minusnya adalah ini ya gampang kalau kena air bisa masuk airnya. Tapi ya balik lagi, kalau kain juga kena air ya bisa meresap juga kan. Nah, intinya sih ini buat aksen aja pembedanya. Yang dinamakan sama si Hayden adalah future skin-nya, yang adalah yang ini nih. Nah, ini tuh kenapa nggak dibiarin transparan aja? Pas gue tanya sama ownernya, katanya biar kelihatan lebih clean aja, biar lebih rapi, biar lebih senada warna sepatunya. Jadi kalau ini dibiarin transparan, akan nabrak nantinya. Kalau misalkan teman-teman pakainya kaos kaki warna biru, apa warna hitam, kayak gitu-gitu, jadinya malah nggak senada sama si warna sepatunya yang emang putih bersih, atau ya mereka nyebutnya ini warnanya clean lah, ibaratnya gitu. Terus juga ini kita untuk foxingnya ya, ini tuh dikasih warna yang senada sama talinya. Emang nggak sama sebenarnya warnanya tuh, agak-agak lebih terang yang foxingnya. Jadi kalau yang talinya ini masih lebih gelap sih kalau gue ya ngelihatnya. Tahu di kamera kelihatannya sama atau enggak. Yang pasti warna talinya masih lebih pekat ketimbang foxingnya. Cuma ini senada guys, mirip-mirip kayak di bagian belakangnya ini ada pull tab juga ya tuh. Kalau yang pull tab ini materialnya kayak tambang gitu ya, kayak kain yang biasanya di buckle tas sih kalau gue ngelihatnya ya. Untuk bagian toe-nya ini nggak ada aksen apa-apa, jadi polosan aja, dan ini materialnya adalah kanvas. Tuh, terus untuk detail lainnya lagi di bagian eyelid-nya nih ya guys. Ini eyelid-nya termasuk ini loh, termasuk irit buat sepatu yang tinggi. Cuma ada 1 2 3 4 5 6 7. Cuma ada 7 doang. Menurut gue nih di sini nih bagian uniknya nih ya. Tuh ada kayak coakan gitu di bagian eyelid setelah eyelid kedua. Tuh menurut gua nih jadi kayak apa ya? Ya unik aja sih, beda daripada yang lain. Terus kita lanjut lagi ke bagian lidahnya. Nah, di bagian lidahnya udah ada lace keeper-nya. Jadi kalau teman-teman gerak kanan kiri gitu kalau misalnya sambil dipakai, ini lidahnya udah nggak mencong kiri, mencong kanan. Nah, di bagian depannya ada tulisan kayak gini, ada tag-nya ya, HRTG by Hayden. Terus di baliknya tuh, inspired by the world, dedicated for you, sama nih ada sizing-nya. Oke, lanjut lagi ke bagian foxing-nya. Ini sepatu gue bisa bilang emang agak berat sih guys. Kenapa? Karena dia tuh pakai 3 lapis sih. Ini kan satu ya,
dua, terus ada tiga lagi nih bumpernya, dan bumpernya ini tuh nggak tipis, karena itu tebel. Kelihatan kan di kamera? Ini untuk bagian yang depan. Terus yang bagian belakangnya juga kayak gini tuh. Kelihatan kan? Ada 1, 2, 3, 4 malah kalau yang belakang. Dan ini dia punya model bumpernya, karetnya tuh kayak gigi-gigi gitu ya. Nah, ini belakang ada tempelan lagi karetnya, si branding HRTG, dan ini embosan. Tuh. Jadi bukan sablonan. Tuh, kalau ngelihat juga dari bawahnya bagian bumper belakang itu ya guys, tebel banget ya. Bagian depannya rada tipis sih. Nih biar sekalian enak, kita lihat aja berat sepatunya tuh berapa ya. Ini ada timbangan kayak biasa. Ini sepatu yang kanan, beratnya wow, 500 gram lebih, 526 lah kalau dibulatin ke atas. Pereng kirinya 521, ya mirip-mirip lah, yang pasti di atas 500 gram. Lumayan. Oke, lanjut lagi di bagian insole-nya sekarang. Insole-nya sih kalau gue lihat ya, kemarin pas sudah nyampe, sama-sama aja dari yang udah-udah. Jadi insole-nya Hayden ya selalu empuk dan pakai memory foam. Tuh. Tuh ya, jadi kita tuh dapatnya 3 lapis sih guys. 1, 2 yang abu-abu, 3 nih yang warna krem gini. Tuh. The future is now, it has been forwarded, inspired by the word dedicated for you. Oke, okay. Tuh seperti ini untuk insole-nya. Ya, dan ini empuk. Sekali lagi, gue kasih tahu ini empuk. Teman-teman yang udah pernah pakai Hayden pasti udah tahu lah empuknya semana. Memory foam-nya juga bisa ngikutin bentuk kaki kita. Jadi ya, menurut gue ini asik sih tuh. Ya kan, ngebekas kan? Tuh. Jadi kaki teman-teman nih, tiap orang pasti beda-beda kan? Nah, ini pinter sih Hayden makeinnya si memory foam. Gitu guys. Dah, paling segini aja sih ya untuk detailnya, nggak ada aneh-aneh sih. Kalau ngomongin, oh iya, kalau ngomongin lem ya, ini susah, ntar aja gue masukin lagi. Ini kalau ngomongin lem sebenarnya dia nggak bleber, cuma ada kelihatan. Tuh, kenapa bisa kelihatan? Karena dia material warnanya putih. Dan lem sepatu itu biasanya ya namanya cairan gitu ya, lem ya, pada saat mengering dia tuh ya jadinya kelihatan aja kalau ini tuh bekas lem. Terus untuk pers yang sebelahnya malah lebih rapi. Tuh, jadi bisa dibilang sebenarnya rapi sih. Iya kan? Tuh. Enggak ada lem-lem yang bleber-bleber banget, cuma lemnya tuh kelihatan kayak gini. Tuh. Karena sepatunya warnanya putih. Nah, kalau udah sering dipakai juga pastinya aman sih, guys. Akan menyatu atau jadi satu antara kotoran sama lem yang udah teman-teman pakai sepatunya. Gitu ya. Ini buat harga sepatunya jujur gue masih belum tahu. Pantengin aja Instagramnya si Hayden, atau nanti gue taruh juga di deskripsi di bawah. Harusnya sih harganya mungkin masih kisaran 200, 300, atau 400 kayak gitu-gitu ya. Kayak biasanya kalau Hayden juga terjangkau lah. Oh iya, sama satu lagi lupa. Hayden itu dia lebih cocok buat teman-teman yang kakinya bukan yang lebar ya, karena dia tuh mengkerucut bentukannya. Jadi kalau teman-teman kakinya lebar, saran gue dinaikin aja 1. Itu ya guys ya. Yaudah, paling abis ini teman-teman lihat on feed-nya aja. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.